Ya, Alhamdulillah kehidupan saya dan Atul pasti akan ceria kalau dihidangkan durian. Tapi kalau bertemu dengan rakan seorang ni, lagi Lagi. ceria. Tapi kalau ia menghidangkan tani dengan durian pun saya layan saja. Kita bersama dengan Madini daripada daerah Belai. Assalamualaikum, apa khabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan yang baik juga ya. Dan saya percaya juga pada masa ini memang musim durian. Dan kita ini bercerita mengenai dengan durian ini, saya sedang menantikan soalan cepat emas daripada bis kita berdua. Soalan cepu emas ya. Di baliknya. Kami sudah berkongsi tadi cara apa kegemaran kami untuk makan durian. Kalau saya sendiri selepas makan nasi ya, selepas makan malam itu tematutah makan menikmati durian sepuas-puas hati. Kalau Atul tadi dengan bila-bila kalau sudah test lior lah. Tapi kalau Denny macam mana? Kalau saya ini memang penggemar durian lah, ataupun orang kita ni panggil hantu durian. Saya memang banyak memvariasikan mengenai durian, terutamanya kepada cacah. Itu salah satu daripadanya. Tapi bercakap mengenai dengan cara menikmati makan durian ini, kalau saya beli durian lah contohnya, kalau saya beli durian musangking lah contohnya, saya akan makan dengan secara perlahan. Ia bagaikan satu musangking ini bagaikan 10 durian tembaga dijadikan satu. Kalau akan makan laju itu rugi rasanya. Jadi nikmati setiap satu cemisan demi cemisan. Bukan apa tu? Katanya maksud sidanya tu nikmati dengan secara perlahan, bukannya akan dilahap terus terbarus. Itu sebenarnya maksud yang tersimpan. Yang tersimpan tersirat, tersirat dan juga tersurat ya. Alhamdulillah. Jadi betul lah kalau kita ni menikmati jua dah sebenarnya. Nikmatlah dengan penuh kasih sayang. Baru lah juadah tu. Tapi juadah tu, kalau makan sama si Dani, dia makan dengan perlahan kan. Baru dia akan mengambil habis biji, akan makan lagi. Habis sudah kan, ibarat laju. Sebab kami suka makan. Okey, sampai berpuan Dani, mungkin nak banyak ya. Apa info yang ingin dikongsikan dari Darblad, kami serahkan kepada Madini. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Oda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Oda dalam menyaksikan rancangan pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blight ya. Seperti biasa, kami akan menemani kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan sebagai perkongsian bersama, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya mengusikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Itu mengenai dengan perhimpunan dan perarakan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Blight bagi tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi akan diadakan pada hari Khamis 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah bersamaan dengan 28 September 2023. Dan bagi daerah Blight ya, perhimpunan dan perarakan ini akan diadakan di Padang Bandaran Kuala Blight. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Menimba ilmu ini bukan saja berdasarkan dari teknik membaca maupun secara teori. Menimba ilmu juga dapat diserap melalui pengalaman maupun secara gerakan fizikal atau menghafal dari gerak-geri sesuatu aktiviti tersebut. Bercakap mengenai ilmu ini, ianya lebih baik jika mereka yang mempunyai ilmu atau pengalaman yang tinggi dikongsikan kepada orang ramai. Dan bercakap mengenai dengan perkongsian itu, tiga rakan sahabat atau pemain drum ini telah mengadakan klinik drum untuk orang ramai yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai dengan permainan alat muzik drum.
Program klinik drum tersebut telah disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Kuala Belait kerana ianya merupakan salah satu dari belia seni. Dan sesi ini diadakan di Mini Dewan Pusat Belia, Jalan Bunga Rambai, Kuala Belait. Tiga pemain drum tersebut ialah Muhammad Abdul Basit, Muhammad Haris dan Muhammad Iswandi. Ketiga-tiga mereka ini akan membuat pembentangan dan juga pertunjukan cara bermain drum dengan teknik yang tersendiri serta bacaan not khas untuk pemain-pemain drum. Tujuan KB Music Club bertujuan membuat klinik drum 2023 ini adalah untuk sesi perkongsian tentang ilmu atau kelebihan bagi pemain-pemain drum berdasarkan daripada pengalaman sejak mulanya bermain drum kepada yang ingin meningkatkan lagi ilmu dalam bermain drum lebih dalam dan terperinci. Motif KB Music Club adalah bagi memberikan ilmu serta kefahaman dalam seperti bermain drum dengan berprinsip memahami apa dinamik, memahami rentak dan pelbagai jenis muzik, memahami asas notasi muzik dan apa jenis rentak yang sesuai. Mengapa perlunya ada sikap disiplin di dalam bermain drum? Sebagai drama tempatan, Datuk, ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya, jenis-jenis muzik yang pernah saya main, banyaklah sebenarnya genre muzik seperti pop, jazz, blues, lagu tradisi macam Zapin dan sebagainya. Kenapa dengan ada kita ini berkonsep pelbagai jenis genre muzik ini adalah untuk membuka lagi minda kita ini dari segi kepahaman dan juga konsep-konsep teknik-teknik memain drum ini. So perancangan kami KB Music Club ini akan anulah sudah membuat perancangan untuk mengadakan gitar klinik lah selepasan ini. Saranan saya kepada pemain drum di negara Ketani Bunga Darussalam ini, especially kepada belia-belia apa, teruskan usaha bis kita, tingkatkan lagi ilmu bis kita demi untuk menjayakan wawasan 2035. Apakah klinik drum? Klinik drum biasanya mempunyai satu atau dua pemain drum tetamu yang membentangkan pendekatan mereka sendiri kepada drum. Ia termasuk elemen persembahan oleh pemain drum untuk menunjukkan teknik dan konsep yang telah dibincangkan. Klinik drum sering serupa dengan format kuliah di mana pemain drum membentangkan idea mereka tentang topik atau gaya muzik tertentu. Kebanyakan klinik drum biasanya merangkumi sesi soal jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambutannya, we were targeting initially 20 orang sahaja dulu. Memang ya pilot launch kan, tapi we exceeded 30 plus lah bagi sesiapa yang on the spot inviting kawan-kawan mereka macam itu ataupun bagi saudara-saudara kami yang datang kan. As a team hoping for orang ramai untuk mempelajarilah seni karya drama ni ataupun seni karya mengendang ni dengan lebih mendalami lagi ataupun bagi sesiapa yang ingin mempelajari seni ini boleh diorang anggapkan event ini sebagai introduction lah. Dan bagi siapa yang sudah berpengalaman, boleh jadikan sebagai penambah ilmu sahaja. Alhamdulillah Brunei sebenarnya banyak yang talented, banyak yang not just talented tetapi professional yang berdisiplin, yang menganggapkan seni karya ini diorang punya livelihood lah. InsyaAllah Kebli Music Club bukan saja untuk memfokuskan dari segi seni karya drumming tapi juga memfokuskan seni karya gitar, bass ataupun alat-alat muzik yang lain yang ada di Brunei, yang ada demand di Brunei. InsyaAllah itu masih dalam perundingan dan perancangan lagi lah. Never give up. Saya sendiri pun orang kampung juga. Memang ada pengalaman academic music tetapi passion itu sangat-sangat kuat that I cannot do anything with it but to play. I have to play. Walaupun ada drum kit, I pick up a bunch of sticks, play. Walaupun ada sticks, main dalam minda. Imagination itu penting. So, jangan putus asa. Selagi ada daya, selagi itu agaklah mesti buatlah. Dengan adanya program sebegini, dapat lagi menambahkan ilmu bagi mereka yang berminat dalam bidang seni muzik
yang mana ianya dapat lagi mengasah bakat-bakat mereka yang terpendam untuk diserlahkan sewaktu persembahan. Kerana itulah, ilmu harus dicari dan yang lebih baik, hadirkan diri kepada mereka yang mahu berkongsi ilmu.